tidak ada pilihan lain. Dan memang mungkin Jakarta memerlukan seorang bapak, seorang gubernur mau merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Setuju? Hanya satu pilihannya, Bang Anies gubernurnya, Bang Sandi wakilnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kita mau dibeli. Hati kita, iman kita tidak boleh dibeli. Ini adalah titik awal. Jadi ini Pak Habib Roni, saya juga mohon maaf pada semuanya. Tadi memang jadwalnya kegeser. Ibu-ibu cabe. Apa Bu? Ah, sembako. Apa? Cabai mahal, beras mahal, semua mahal ya kelihatannya ya. Masya Allah, berat juga semua mahal Bu. Karena terus saja nomor 2 itu paling kalau kita kalah di kecamatan Cipayung, ada kelurahan Cipayung Pak. Oke, Bapak tanya lagi Pak. Terakhir tadi Ibu tanya soal beras. Nanti saya tanya sama Pak Gubernur deh Bu. Saya belum dari gubernur soalnya Bu. Saya nggak tahu yang ngurus itu siapa. Nanti saya tanyain ya. Soalnya nggak datang berasnya Bu ya. Nggak boleh ngambil. Baik. Nanti kita tanyain. Jadi di Bapak semuanya, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, apa yang kita kerjakan sekarang. Saya, Bang Sandi, kami ini dapat amanat. Dapat amanatnya apa? Dapat amanat untuk mengubah Jakarta. Saya pun gak pernah berencana jadi calon gubernur Bu. Ibu kalau Ibu tanya saya 6 bulan yang lalu, saya gak pernah mengira saya bakal jadi calon gubernur. Saya dapat tugas, tapi saya merasa saya mau jalankan tugas ini sebaik-baiknya.